Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kepada umatnya. Wa syauqah ila ikhwani. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Nabi Muhammad mengatakan, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Akan kita baca setelahnya Mahlul Qiyam, yaitu kita membaca salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan membaca salamnya bukan hanya dengan lisan saja. Usahakan hati kita pun menjerit mengucap salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau dipanggil pasti beliau datang. Pasti beliau datang. Bil mukminina raufur, sangat cinta, sangat sayang kepada umat beliau, khususnya umat baginda Nabi Muhammad. Orang-orang mukmin sangat dicintai, sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang saja, unta saja minta tolong kepada Nabi, ditolong oleh Nabi. Bagaimana dengan umat beliau? Bagaimana dengan kita orang-orang mukmin? Insyaallah yakin kita akan mendapat pertolongan beliau. Kita panggil nama-nama beliau. Kita panggil nama beliau dengan penuh ta'zim, tentunya dengan penuh adab, sopan santun. Dengan hati kita memanggilnya, bukan hanya dengan mulut saja. Usahakan memanggilnya dengan hati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang membaca salam kepadaku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku jawab salamnya. Alangkah beruntungnya mereka orang-orang yang mendapatkan salam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita kosong, salam kita mulut kita kotor. Tapi insyaallah dengan berkah membaca salam kepada beliau, mulut ini menjadi mulut yang bersih. Hati kita dijadikan hati yang bersih. Kita sangat butuh syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat butuh kita kepada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadallah, jemaah sekalian, kita akan memasuki Mahlul Qiyam ini isi hati kita dengan ta'zim, penghargaan, penghormatan, dengan penuh cinta, penuh rindu kepada baginda Rasulullah SAW, agar beliau mau menatap kita, mau hadir kepada kita ketika dihadiri oleh Rasulullah SAW. Orang-orang munafik dipegang hatinya, dipegang dadanya oleh Rasulullah, hilang sifat kemunafikannya. Orang-orang kafir ketika mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu. Itu yang kita harapkan dari acara Maulid itu, pembersihan hati kita dari segala penyakit hati yang mengotori hati kita, yang menjadi hijab sehingga sulit kita untuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita sulit untuk rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini, Allah bersihkan hati kita semua. Dengan berkah baginda Nabi Muhammad SAW, Allah tanamkan kerinduan hati kita kepada beliau. Allah isi hati kita dengan mahabbah kepada beliau. Allah tanamkan hati kita dengan cinta kepada beliau. Merindukan beliau, menghadiri beliau. Rasulullah SAW sangat merindukan kepada umatnya. Wa syauqah ila ikhwani. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Nabi Muhammad mengatakan, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan seperti demikian. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah aku adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, ikhwani
bal antum ashabi walakin ikhwani unasun yatuna min ba'di amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku adalah manusia-manusia yang datang setelahku, lalu mereka beriman kepadaku, aku sangat rindu kepada mereka. Ini kerinduan Rasulullah SAW kepada kita. Tinggal mana kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW? Karena memang hati kita kotor, hati kita kotor hingga sulit untuk menanamkan rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembacaan maulid ini pembersih hati kita, menjadikan bersih hati kita, menjadikan hati kita menjadi bersih dengan pembacaan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sekali lagi kepada seluruh jamaah, usahakan hadirkan hati kita ketika kita mahal qiyam, ketika kita mengucapkan salam, keluarkan suara kita, keluarkan, jangan mahal untuk Rasulullah SAW. Keluarkanlah suara kita untuk mengagungkan, menghormati, mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.